fasilitas kesehatan sendiri dari DKI siap nggak sih Bu kalau dengan lonjakan kasus COVID-19? Jadi saat ini data ketersediaan rumah sakit atau tempat tidur tempat isolasi ada 3.900 tempat tidur untuk isolasi dan 411 untuk ICU. Keterisiannya dari 3.900 terisi sekitar 45%. Sekarangnya masih lebar. Kemudian itu belum kapasitas maksimal, karena kapasitas maksimal kita bisa sampai 11.000 lebih. Seperti yang tahun lalu, kan gak mungkin seperti itu tentunya. Yang isolasi, yang ICU juga gitu, sekitar 15% gitu. Dari 611 itu terisi 86, jadi masih ada. Kita sih tidak berharap itu. Kami coba memetakan gambaran kasus yang ada di rumah sakit. Ada 91 rumah sakit yang sudah mengumpul data di sistem yang sudah kita siapkan. Dari 1.300 yang tersebut, sekitar 39% adalah gejalanya ringan. Kemudian ada yang asimptomatis juga sekitar 9%. Jadi sesuai dengan regulasi dari Kemenkes bahwa untuk yang asimptomatis dan gejala ringan sebaiknya tidak ke rumah sakit. Nah ini ternyata masih ada yang ke rumah sakit. Memang dulunya ada regulasi Kemenkes yang probable dan yang confirm itu dirawat. Tapi sudah ada edaran terbaru bahwa yang dirawat adalah yang sedang berat kritis. Nah sehingga kalau lihat dari 45% yang dirawat di rumah sakit tadi, sebenarnya masih ada bocor yang ringan dan asimptomatis sekitar 48%. Dari 45% tadi, separuhnya, hampir separuhnya itu adalah asimptomatis dan ringan. Ini yang tentu kita kengkengkan, perlu diinformasikan kepada warga bahwa jangan panik, sedang disiapkan platform telemedicine.